Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Himadikpolkum merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Politik dan Hukum. Himpunan ini merupakan tempat berkumpulnya mahasiswa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Institut Pendidikan Indonesia. Himadikpolkum merupakan himpunan tertua yang berada di Institut Pendidikan Indonesia. Karena program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan program studi pertama yang berada di Institut Pendidikan Indonesia atau dulunya dikenal sebagai STKIP Garut. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Politik dan Hukum memiliki beberapa visi dan misi yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Pendidikan Politik dan Hukum Institut Pendidikan Indonesia. Adapun visi yang pertama, yaitu sebagai wadah pengembangan program studi dan penyaluran serta peningkatan potensi dengan peningkatan kompetensi dan pemberdayaan pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mewujudkan Himadikpolkum sebagai fasilitator yang transparan, responsif, dan sebagai wadah silaturahmi mahasiswa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya Iqbal Julian Elmanuddin, mahasiswa semester 3. Saya Praden Purwa Burhanuddin, mahasiswa semester 5, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Institut Pendidikan Indonesia. Dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya Agus Risman, mahasiswa PPKN semester 3. Saya Redino Fauzia. Saya Nende Rosita, mahasiswa PPKN semester 3. Ya, Siti Nurlela. Perkenalkan, nama saya Gamar Muhammad. Saya merupakan lulusan dari Institut Pendidikan Indonesia, Program Studi PPKN tahun 2018. Untuk prestasi saya sendiri selama kuliah di Institut Pendidikan Indonesia, alhamdulillah saya mendapatkan berbagai banyak prestasi, baik dari segi regional, provinsi, sampai internasional.
Untuk prestasi saya sendiri, salah satunya adalah menjadi ajudan Millennials Gubernur Jawa Barat, menjadi Duta Pendidikan Jawa Barat, dan menjadi delegasi sekaligus koordinator umum mahasiswa Indonesia di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Saya juara 2 debat mahasiswa Kabupaten Garut pada tahun 2019. Di himpunan dulu sempat menjabat sebagai ketua umum periode 2016 sampai 2017. Untuk pencapaian atau raihan tertinggi, alhamdulillah dulu sempat menjadi mahasiswa berprestasi tahun 2017, mengikuti pertukaran pemuda di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2016, dan sempat menjadi delegasi pemuda mendunia bersama kedutaan besar pada waktu itu tahun 2017 untuk mengajar anak-anak TKI di Kota Johor Bahru. Prestasi saya yang pertama adalah first runner-up di debate competition antar prodi tahun 2019, kemudian third runner-up di debate antar mahasiswa Kabupaten Garut, dan finalis SDGs debate competition 2019. Dan sekarang saya sebagai penerima beasiswa permata atau pertukaran mahasiswa tanah air di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, kemudian di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dan di Universitas Bhinneka PGRI. Terima kasih. Juara 3 Lomba Debat Antar Mahasiswa Kabupaten Garut tahun 2019, Runner Up 3 Duta Pendidikan dan Kebudayaan IPI tahun 2020, Juara 3 Lomba Debat Antar Mahasiswa Kabupaten Garut tahun 2019, Runner Up 3 Duta Pendidikan dan Kebudayaan IPI tahun 2020, juga Juara 3 Lomba Plogorasi Nasional tahun 2020. Finalis Putra Putri Padi Jawa Barat 2020. Juara 1 pidato tingkat Kabupaten Garut tahun 2015 dan juara 3 menyanyi lagu kebangsaan tingkat Kabupaten tahun 2019. Juara 1 Salam Bayung Cup 2019 kategori ganda putra se-Kabupaten Garut. Juara 1 IFC kategori tunggal putra antar prodi di kampus. Juara 3 Karangsari Cup 2019 kategori ganda putra se-Kabupaten Garut. Dan masih banyak lagi. Jika Himadik Paukum IPI Garut bersinergi meraih prestasi jaya jaya jaya. Himadik Paukum bersinergi meraih prestasi jaya jaya jaya. Himadik Paukum IPI Garut bersinergi meraih prestasi jaya jaya jaya. Himadik Paukum IPI Garut bersinergi meraih prestasi jaya jaya jaya. Itu saja. Selamat bergabung di komunitas Lautan Semangat. Terus mengudara, rendah hati, jaga attitude, dan terus berkontribusi untuk kampus dan jurusan. Himadik Paukum IPI bersinergi meraih prestasi jaya jaya. Something on my dick, I know she like it cause she like it.